Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengganti nada dering WhatsApp pada HP Vivo yang kita gunakan. Jadi untuk cara mengubah nada dering WhatsApp itu caranya cukup mudah. Jadi teman-teman bisa mengambil nada dering WhatsApp itu dari kayak TikTok yang viral-viral itu ya kan, juga bisa teman-teman terapkan. Jadi untuk cara mengubahnya, teman-teman pergi saja pada pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian suara dan getaran. Teman-teman cari namanya nada dering panggilan masuk, ada di bagian sini. Di sini kan ini yang ada bawa beberapa bawaannya. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau dari yang hasil download itu seperti di TikTok atau sebagainya, teman-teman cari nada dering kostum. Nah nanti dia akan muncul di bagian sini ya, karena kan saya belum ada download jadi nggak ada muncul. Jadi tinggal teman-teman pilih, misalnya teman-teman ingin pilih yang ini ya. Kemudian tekan saja kembali, nah maka dia secara otomatis akan tersetting ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara kita mengubah nada dering WhatsApp. Sangat mudah ya teman-teman ya caranya. Oke, silakan teman-teman coba saja pada HP Vivo yang teman-teman gunakan.